Ya, halo semuanya, kembali lagi di channelku. Kali ini aku akan mempraktekkan bagaimana caranya agar kalian bisa memproteksi diri kalian, entah itu mau berantem ataupun melindungi diri kalian dari segala macam mara bahaya, oke? Nah, yang pertama adalah proteksi kepala seperti ini. Ya, jika kalian memproteksi kepala begini, kalian usahakan untuk bisa menghindari. Ya, bisa menghindari.